Bihun ko. Bihun ko, bihun, bihun. Ini rasa yang soto. Bihun instan dari Tiga Pilar Sejahtera. BPOM. Ini pernah coba sih, enak rasanya, rasa soto. Masak 2 menit aja. Tuangkan bumbu dan minyak bumbu ke dalam mangkok. Campurkan bihunku beserta kuahnya ke dalam mangkok yang sudah berisi bumbu. Aduk hingga rata, bihunku siap disajikan. Komposisi: pati jagung, beras, tapioka, pengemulsi nabati, pengental nabati, stabil fosfat, bumbu, garam, gula, bumbu, rasa soto, DLL. Informasi nilai gizinya ada. Bentuknya kayak gini, hijau. Jadi TPS Food, produksi oleh PT Pilar, Tiga Pilar Sejahtera Sragen. Buka langsung aja. Ini kaku-kaku gini ya, tinggal direbus nih. Tinggal masukin ke air yang sudah mendidih. Bumbunya 3 bumbu. Ini bumbu asin nih. Ini apa nih? Cabai, ini cabai. Minyak kuah soto. Kita buka langsung aja deh. Ini cabai. Cabenya tuh, cabenya kayak nggak terus banget sih. Ini bumbu asin, bumbu asinnya banyak juga sih ini bumbunya. Udah pernah coba sebelumnya, enak rasanya. Ada yang kecap nih, rasanya banyak kecap, asam manis nih, asam manis yang baru ada. Rasa ayam bawang rasanya banyak, ini soto rasa kedua ayam bawang yang pakai kecap, bihun goreng sama asam manis, kalau nggak salah asam manis baru warna ungu. Warnanya gini, kuning-kuning. Harum. Masukkan bihunnya, biur. Tunggu hingga matang. Tutup lagi deh. Wow, sudah matang, berkecil ya. Wow. Tebal putih, sudah memudar dari kebekuan. Kita tayang. Oh, lembut. Sudah matang. Kita matikan api. Masukkan bihunnya. Oh, banyak juga nih. Banyak juga. Banyak banget isinya. Tuh, banyak banget. Harum. Harum nih warnanya, kayak kuning-kuning itu ya. Harum banget loh, yang suka bihun. Kalau bihun sih masaknya mateng banget sih, kalau mie paling suka setengah mateng. Harum, wanginya kerasa soto banget, kayak bubur jeruk gitu. Harum, tinggal makan pakai nasi. Enak. Harum banget rasanya. Harum. Bismillah. Enak, kuahnya segar banget.